Halo guys, welcome back to Dafe Editing Tutorial. Di kesempatan kali ini gue mau ngasih tahu tutorial gimana caranya mengubah kamera Xiaomi mirip dengan kamera iPhone. Jadi kita bakal ngatur kamera Xiaomi ini agar sedikit mirip atau ya kalau bisa lebih mirip seperti kamera iPhone. Dan daripada kita kelamaan di opening, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Jadi caranya itu kalian cukup masuk ke dalam kamera, yang masuk ke dalam aplikasi kamera. Dan di sini kan kita masih kamera Xiaomi. Di sini kalian pilih di bagian pilihan, kemudian kalian pilih di bagian pengaturan. Nanti di sini kalian tinggal setting aja HP kalian. Ini gue udah dikembalikan ke pulihkan setelan awal. Jadi ini benar-benar setelan dari HP Xiaomi-nya ya. Dan tadi hasilnya ya sekilas seperti tadi itu. Di sini kalian langsung aja ubah agar dia menjadi seperti iPhone dengan cara pertama kalian klik di bagian suara kamera. Agar seperti iPhone, setiap ngeklik itu ada suara skrek. Nah, itu kalian hidupkan agar mirip seperti itu. Kemudian di sini kalian kebawahin ke bagian yang namanya adalah otomatis tingkatkan foto kurang cahaya. Dan biar dia kalau cahaya dia menyesuaikan naik turunnya. Biar kalau ada cahaya terang berarti dia harus gimana, saat cahaya redup dia harus gimana. Itu kalian hidupkan. Kemudian tekan dan tahan tombol rana. Nah, ini kalian bakal buat seperti foto beruntun. Jadi kayak kalian tekan tuh dia bakal foto gitu biar banyak. Dan itu ada emang di iPhone, emang udah ada. Dan setelah itu di bagian bingkai kamera kalian klik. Kalian pilihnya yang standar 4 banding 3. Kalian klik. Kemudian kualitas gambarnya ini kalian pindah ke bagian tinggi. Dan di sini kalian yang deteksi wajah dan umur dan jenis gak usah dihidupkan. Kemudian fungsi tombol volume gak usah dinaikin lagi. Anti banding ya segitu aja. Setelah itu kalian klik di bagian kontras. Di bagian kontras ini kalian naikin aja ke bagian tinggi. Dan setelah itu di bagian saturasi kalian naikkan ke bagian tinggi. Kemudian di ketajaman kalian naikkan ke bagian yang lebih tinggi atau tertinggi. Setelah kalian mau lebih tinggi atau tertinggi, tapi di sini gue bakal milih yang bagian tertinggi agar kualitas ketajaman itu lebih kelihatan kayak iPhone tuh kan dia detailnya benar-benar detail. Jadi kayak gini pengaturannya, bisa kalian tontonnya dari awal. Jadi ini langsung aja kayak saya kasih tahu contoh dari hasil pengambilan gambar menggunakan setelan dari Xiaomi-nya dan setelan yang udah kita atur ini. Jadi kayak gitu aja video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian, apapun itu. Dan kalian bisa ikuti saya di Instagram, yaitu @davaprimananda. Di Instagram bisa langsung kalian follow. Segitu aja video dari saya. Saya Dava Primananda, seperti biasa, good.